Masih di Sapa Indonesia malam, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas membenarkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji tahun ini. Saat ini Kementerian Agama masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi dan akan membahasnya dengan DPR. Menurut Menteri Agama, Indonesia mendapat kuota haji tambahan sebanyak 8.000 jemaah. Tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e atau aplikasi pemvisaan dari Arab Saudi. Pada 2022, Indonesia mendapat tambahan kuota 10.000 jemaah. Namun, tambahan kuota itu tidak bisa digunakan karena keterbatasan waktu. 2019, Indonesia juga mendapat 10.000 kuota tambahan. Lalu bagaimana memastikan penambahan kuota haji ini bisa digunakan maksimal untuk mengurangi antrean calon jemaah haji yang sangat panjang? Kami akan membahasnya sesaat lagi. kabar gembira untuk calon jamaah haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 8.000 jamaah. Menteri Agama Yakut Khalil Komas menyebut pihaknya masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi dan akan segera membahasnya dengan DPR. Tambahan kuota mulai hari ini terkonfirmasi sudah masuk dalam IHAJ. Jumlahnya 8.000 jemaah. Kementerian Agama akan berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk merespon tambahan kuota ini. Kata Menteri Agama Yakut Kolil Komas seperti kami kutip dari website Kementerian Agama. Tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kuota jemaah haji. Jumlah itu terdiri atas 203 ribu lebih kuota jemaah haji reguler dan 17 ribu lebih kuota jemaah haji khusus. Anggota Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Agama memanfaatkan tambahan kuota ini dengan mengutamakan Jemaah Lansia yang telah lama menunggu antrean. Karena ini harus dimanfaatkan, karena penambahan kuota ini akan mengurangi waiting list yang begitu panjang. Nah yang... Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan terkait penyerapan tambahan kuota secara maksimal. Tim Liputan Kompas TV